Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Hari ini kita akan bahas tentang kutuk. Kutuk apa yang ditanggung Yesus. Amin. Nah, ngomong sebelahnya, engkau bebas dari kutuk. Nah, kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21 sampai dengan 25. 1 Petrus 2 ayat 21 hingga 25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Alkitab berkata bahwa Yesus mati di salib, darahnya tercurah. Dan Alkitab berkata dengan bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Dengan penebusan darahnya, engkau diselamatkan. Amin. Nah, dan dikatakan bahwa Yesus menanggung segala kutuk. Kutuk apa yang ditanggung Yesus? Yang pertama adalah kutuk keturunan. Apa saudara? Kutuk apa saudara? Kutuk keturunan. Nah, kutuk keturunan ini berhubungan dengan namanya itu adalah tabur tuai. Misalnya, kalau seorang anak disebut anak haram, itu ada namanya kutuk anak haram. Apa saudara? Kutuk anak apa? Haram. Nah, misalnya suami istri, setelah itu suaminya selingkuh. Setelah itu suaminya selingkuh, punya anak. Nah, anak disebut anak apa? Haram. Di luar nikah. Nah, kutuk anak haram ini, apa akibatnya? Rumah tangga cerai. Makanya kalau ini ada anak haram itu banyak apa? Cerai. Dan yang kedua, yaitu apa? Pemberontakan. Apa saudara? Apa saudara? Pemberontakan. Nah, makanya kalau anak haram itu, pemberontakan selalu nuntut warisan. Saudara. Selalu apa saudara? Nuntut warisan. Nuntut. Ada namanya roh pemberontakan. Nah, ada roh apa? Pemberontakan. Nah, yang ketiga, apa itu kutuk anak haram? Nah, kutuk anak haram itu apa saudara? Yaitu apa? Hidupnya sial terus, hancur. Nah, Yesus disalib itu menanggung kutuk keturunan. Nah, salah satunya apa? Tabur tuai. Akibat apa tabur? Karena kesalahan generasi ke generasi. Termasuk Adam dan Hawa. Nah, itu yang ditanggung Yesus di kayu salib. Makanya dalam kekristenan tidak ada hukum karma. Ngomong sama sebelahnya, tidak ada hukum karma. Nah, jelas? 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 Nah, kutuk keturunan ini juga berhubungan misalnya, seorang bapak membunuh seseorang. Setelah membunuh seseorang, nah, dia punya anak. Otomatis yang dibunuh itu darahnya menuntut. Kan enggak ada orang dibunuh ngomong, terima kasih aku mati. Enggak ada. Nah, mau sebelum mati ngomong terima kasih, enggak ada.
Apalagi yang sebelum dibunuh, diengkek-engkek, mati dah. Nah, otomatis apa saja? Darah menuntut. Ya. Kalau darah menuntut, itu menghantui, mengejar anak cucunya. Nah, anak cucunya nanti sering apa? Kecelakaan. Sering apa, darah? Jadi kalau ada kakek neneknya yang terlibat apa, darah? Pembunuhan, itu anak cucunya itu sering ngalami apa? Kecelakaan. Dan banyak namanya apa? Yang mati juga dibunuh. Yang namanya tabur tuh tuai. Makanya ada satu keluarga, ada yang mati ini, ada yang mati ini. Coba perhatiin. Saya pernah nangani kasus, saya pernah ada seorang bapak dulu waktu zaman PKI. Dia ikut dalam penumpasan PKI. Potong kepala apa semua. Anak cucunya gimana? Anaknya, anak laki mati muda. Anak laki dulu. Jadi hampir semua anak lakinya kira-kira ada 5 atau 6. Perempuan hanya ada 1. Itu mati muda semua. Ada yang mati ketembak dari tentara. Ada yang mati karena jadi penjahat. Jadi kacau semua. Kenapa? Karena dia pernah bunuh orang. Jadi darah itu menuntut. Jelas? Nah itu namanya apa? Tabur. Tabur tuai. Nah, jadi ingat saudara. Kalau saudara percaya Yesus bertobat lahir baru, segala kutuk akibat keturunan tabur tua itu yang diputuskan. Jelas? Jelas? Nah, bapaknya tukang kawin. Kawin terus. Menabur benih di mana-mana sampai anaknya yang mana enggak tahu. Nah, itu kutukannya apa? Anak cucunya nanti banyak yang kawin cerai. Karena apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi apa yang terjadi? Ya anak cucunya yang kawin cerai. Nah itu namanya kutuk keturunan. Nah itu yang ditanggung Yesus di salib. Untuk dibatalkan, diputuskan. Makanya dalam kekristenan tidak berlaku hukum karma. Jelas? Jelas? Yang kedua adalah kutuk penyakit. Apa saudara? Kutuk apa? Alkitab berkata bahwa dengan bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Ingat. Dari kakek, nenek, cucu, cicit sampai buyut. Semua mati kena kanker semua. Itu kutuk penyakit. Ingat. Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Alkitab berkata bahwa Adam dan Hawa diciptakan sempurna. Tidak ada penyakit keturunan. Termasuk itu penyakit keturunan itu adalah kutuk. Kakek neneknya. Nah, Pak kalau penyakit gula itu gimana? Itu karena sering makan gula. Akhirnya jadi pabrik. Juga ada orang itu, wah saya ini kena diabetes. Kenapa? Karena ini ya coba saudara, kalau mau kena diabetes itu mudah. Saudara makan aja itu permen yang manis itu. Sehari satu dus, sebulan langsung pabrik gula, betul gak? Nah, contoh apa? Kanker. Kalau kanker itu kutuk. Tapi ingat, kalau ini gak kena kanker, matinya ini, yang lainnya beda. Kalau kutuk itu apa? Dari atas ke bawah, sakitnya sama, matinya dengan cara yang sama. Itu kutuk itu. Nah itu yang ditanggung Yesus di kayu salib untuk dipatahkan. Jelas? Jelas? Aduh kakek neneknya dulu kanker. Anak cucu kanker. Buyut kanker. Semua kanker. Semua sama. Matinya dengan cara yang sama. Pak kalau kakek nenek dulu kena paru-paru. Itu cucunya liver. Beda-beda. Nah itu pas kebetulan aja. Tapi kalau kutuk itu dari atas ke bawah itu matinya sama semua. Jelas? Jelas? Ingat. Yang kedua kutuk apa darah? Kutuk penyakit. Nah yang ketiga tadi ya. Jadi kutuk apa? Yang pertama apa darah?
keturunan. Yang kedua apa? Kutu penyakit. Nah, jadi saudara, kalau satu keluarga matinya dengan cara yang sama. Jadi kakek neneknya lumpuh. Cucu-cucu semua lumpuh. Nah, berarti ada kutuk. Nah, itu perlu namanya dibatalkan dengan darah Yesus. Jelas? Jelas? Pak, kakeknya gila. Anaknya gila. Cucunya gila. Cicitnya gila. Berarti kutuk. Pak, kalau kakeknya gila, anak cucunya enggak ada yang gila. Cicitnya gila. Berarti kebetulan. Ngerti tidak? Jadi kalau kutuk itu, dari atas ke bawah itu, semua itu sama. Jelas? 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 Nah, ini yang kutuk apa tidak? Penyakit. Nah, sakit itu bisa karena pola hidup. Tapi bisa juga kena kutuk. Nah, kanker aja itu belum tentu karena kutuk loh. Bisa karena pola hidup. Betul? 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 Orang sakit stroke bisa karena pola hidup. Bisa juga kena kutuk. Nah, kalau kutuk itu gimana? Pokoknya dari kakek neneknya, anak cucunya matinya semua sama. Lumpuh semua, stroke semua. Ini baru kutuk. Tapi kalau ada garis tertentu yang tidak, berarti itu kebetulan. Jelas? Nah, ini yang ditanggung Yesus di kayu salib. Nah, ketiga. Jadi kutuk apa yang ditanggung Yesus di kayu salib? Yang ketiga. Kutuk akibat perjanjian setan. Apa, saudara? Kutuk apa? Kutuk perjanjian apa? Setan. Nah, apa itu kutuk perjanjian setan? Nah, kutuk perjanjian setan itu ada ikatannya dengan namanya kutuk masa depan. Semua ritual kuasa gelap itu selalu hari Jumat. Karena ingat, hari ke-6. Allah menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan pada hari keberapa? Ke-6. Dan di situ Tuhan berfirman, beranak cuculah dan taklukkanlah bumi. Lawan dari Tuhan adalah setan. Kalau hari ke-6 Tuhan memberkati manusia, demikian hari ke-6 setan mengikat kutuk atas manusia, kutuk masa depan. Pada waktu Adam dan Hawa hari ke-6 diciptakan, beranak cuculah, kuasai bumi. Itu bicara apa? Masa depan. Apa, saudara? Bicara apa, saudara? Masa depan. Nah, setan juga mengikat kutuk dengan masa depan. Nah, perlu kita tahu, yang disebut sabat Yahudi hari ke-7 itu hari Sabtu. Nah, hari Minggu itu hari pertama. Kenapa kita hari Minggu? Karena hari Minggu hari kebangkitan Tuhan. Amin. Nah, tapi kita ngomong sabat itu hari ke-7. Itu hari Sabtu. Nah, makanya antikris itu 666. Jelas? Apa, saudara? 666. Itu angka manusia. Nah, orang yang terlibat kuasa gelap itu rezekinya, anak cucunya itu bicara masa depan. Makanya kutuk yang berhubungan dengan kuasa gelap itu selalu garis keturunan, garis lurus ke bawah. Atas ke bawah, anak cucu. Tidak ada namanya kutuk tumbal mertua. Kalau ada kutuk tumbal mertua, menantu-menantu yang sakit hati, mertuanya ditumbalkan semua. Betul? Mertuanya apa, saudara? Ditumbalin semua, saudara. Nah. Jadi ingat, saudara. Tiga. Kutuk apa? Masa depan. Yang berhubungan dengan hari keberapa? Ke-6.
Makanya ritual kuasa gelap di seluruh dunia itu selalu hari Jumat atau malam Jumat. Baik di Eropa maupun di Timur Tengah maupun di Asia. Tidak ada yang malam Minggu, betul? Nah, itu berhubungan dengan kutuk apa? Masa depan. Beranak cuculah kuasai apa? Bumi. Nah, orang kalau minta kuasa setan, kuasa gelap, itu diambil dari rezeki anak cucu. Rezeki apa, saudara? Rezeki apa? Anak cucu. Nah, kadang itu orang berpikir kalau setan itu bisa buat kaya. Setan bisa bikin orang naik pangkat atau bisa bikin laris toko. Sama-sama kedukun, rezekinya beda-beda. Ada yang tetap miskin, bahkan tambah miskin. Betul? Betul? Tapi ada yang tambah kaya. Nah, sebelum saya bertobat, ada namanya hukum keadilan yang maha kuasa. Apa, saudara? Hukum apa? Hukum keadilan yang apa? Yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang Kristen atau bukan, ateis, komunis, Islam, Hindu-Buddha, semua bisa merasakan cahaya matahari, betul? Dan datangnya malam, dan datangnya hujan, betul? Betul? Karena keadilan yang maha kuasa. Nah, demikian karena keadilan yang maha kuasa, manusia di bawah kolong langit ini diberinya berkatnya masing-masing. Kalau dulu sebelum bertobat namanya mangkok piringnya masing-masing. Rezekinya apa? Masing-masing. Buktinya ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Enggak usah banyak-banyak. Ada preman kelas terminal, ada preman kelas nasional. Betul? Sama-sama preman aja, rezekinya beda. Betul? Betul? Ada ateis komunis yang kaya, ada ateis komunis yang miskin. Ada Hindu Buddha yang kaya, ada Hindu Buddha yang miskin. Hanya bedanya, kalau kita percaya Yesus, dijamin masuk surga. Amin? Nah, saudara, kalau orang minta kekuasa setan, itu diikat kutuknya, itu perjanjiannya, namanya kutuk masa depan, garis keturunan. Ingat, generasi, anak cucu, bicara tentang masa depan. Makanya kalau seorang bapak atau ibu, suami istri, kalau menikah tidak punya anak, sedih sekali. Betul? Betul? Orang tujuan menikah bukan hanya senang-senang aja, tapi supaya punya generasi. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, kecuali bencong, betul? Betul? Tujuannya punya apa, saudara? Generasi. Makanya kalau kita ini punya anak, disekolahkan pasti lebih baik dari orang tuanya, betul? Kalau orang tuanya lulusan SD, minimal anaknya SMP, betul? Nah, kan enggak ada orang tua lulusannya SD, anaknya enggak sekolah sama sekali, kan gitu lah. Itu orang tua goblok. Nah, tapi keinginan orang tua semua pasti generasi itu harus lebih baik. Generasi bicara tentang masa depan. Generasi bicara tentang pengharapan. Generasi berharapan dengan cita-cita. Setan menghancurkan generasi. Setan menghancurkan masa depan. Setan menghancurkan, ya saudara, pengharapan itu. Maka kutuk itu dari atas ke bawah. Nah, orang kalau minta kuasa setan, itu terkena kutuk namanya kutuk masa depan. Jadi masa depannya itu kena kutuk. Apa artinya kutuk? Kata-kata mengikat, perjanjian mengikat. Yang mengakibatkan kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, musibah, sakit penyakit, bahkan kematian abadi, kemiskinan, kesengsaraan. Jelas? Nah, ini diikat. Kata-kata yang mengikat, ingat kata-kata yang tidak mengikat. Nah, yang menyebabkan, ini kutuk. Nah, ini berhubungan dengan masa apa? Depan. Nah, ini kalau kutuk masa depan ini,
itu rezeki anak cucu dipindah ke orang tuanya. Sehingga orang tuanya kerja apapun berhasil. Tetapi ingat, tidak bisa menikmati kekayaan itu. Bapak dikasih kaya, tapi tidak bisa menikmati kekayaan. Stroke, sakit gula. Anak edan, istri dibawa setan, mati ke neraka. Mau Pak? Pikir dulu. Setan itu ingat. Awalnya kelihatan wah hebat. Akhirnya hancur. Tahu gak? Nah, tidak bisa menikmati. Nah ini bicara tentang apa? Kutuk apa? Masa depan. Nah kutuk masa depan ini berhubungan dengan perjanjian setan. Jelas? Jelas? Dengan apa, Dara? Perjanjian apa? Perjanjian apa? Setan. Nah, seperti orang megang jimat, itu kena kutuk masa depan. Makanya jimat itu kalau ritual malam Jumat, itu dikasih kembang kemenyan. Terusan, supaya jimatnya ini selalu menjaga anak cucu. Iya kan? Nah itu bukan menjaga, itu menghancurkan, mengikat dengan kutuk. Makanya ritual jimat-jimat itu selalu malam Jumat. Nah, langsung weng-weng-weng, cucu vitamin komplit. Nah, itu mengikat kutuk masa depan. Nah, kalau jimatnya itu untuk keselamatan. Jimatnya apa, saudara? Itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya. Makanya orang tuanya nabrak mobil selamat, nabrak motor selamat, nabrak kereta api tetap mati. Ada batas kemampuan. Nah, itu nanti anak cucunya terkena kutukan, sering kecelakaan, dan mati muda. Karena apa? Sudah diambil dulu sama orang tuanya. Jelas? Jelas? Sudah diambil dulu apa, saudara? Dengan apa? Orang tuanya. Jadi yang ditanggung Yesus itu termasuk kutuk masa depan. Yang di kayu salib itu. Jelas? Termasuk dosa ketu yang berhubungan dengan tabur tuai. Yang ketiga, kutuk masa depan yang hubungan dengan perjanjian setan. Seperti orang punya ilmu kebal. Nah, itu kekebalan tubuh anak cucunya. Arti kekebalan tubuh itu antibodi. Kesehatan anak cucunya, rezeki anak cucunya, keluarga anak cucunya, semua terkena kutuk. Itu hokinya juga diambil sama setan. Termasuk damai sejahtera. Makanya orang yang punya ilmu kebal itu anak cucunya. Rumah tangganya hancur. Setelah rumah tangganya hancur, ingat, anak cucunya sering sial, sakit-sakitan. Bahkan lahir pun langsung ada yang lumpuh. Bahkan cacat langsung. Nah, jelas? Jelas? Dan ilmu kebal percuma. Setelah bertobat tak bocorin semua. Kelemahannya, gak ada gunanya. Nah, ilmu kebal itu, yang punya ilmu kebal itu terkena kutukan. Matinya susah. Rumah tangga hancur, anak hancur, kacau semua. Maka setan itu selalu ngasih awalnya. Tapi akhirnya hancur. Beda dengan Tuhan. Awalnya harus berjuang. Betul gak? Abraham waktu dijanjiin sama Tuhan. Tanah yang kau injak itu kuberikan. Dia harus berjuang dulu. Betul? Jalan-jalan dulu. Setan tuh sama Tuhan tuh beda. Kalau setan tuh selalu ngasih awalnya dulu. Beda dengan Tuhan. Tuhan tuh ngasih berjuang dulu. Indah pada waktunya. Seperti Musa, berjuang dulu. Nah, coba saudara, sesuatu harta yang didapat tanpa perjuangan, maka harta itu kurang dihargai. Contohnya,
Orang kalau dapat warisan banyak, triliunan, enggak pernah kerja. Enggak lama juga habis untuk judi, untuk sabu-sabu, setelah itu busa-busa, betul? Karena apa? Tidak merasakan perjuangan. Makanya kalau yang merintis dari bawah, berjuang, sama yang tidak pernah berjuang, itu beda. Nah setan itu selalu ngasih apa? Awalnya dulu. Enaknya dulu. Seperti orang berzina, enaknya hanya 5 menit. Kasih enak dulu kan? Nah setelah itu pusingnya seumur hidup. Nanti kalau mati urusan warisan. Belum mati ngurusi anak. Ribut istri pertama, istri kedua. Saya beritahu, ngurusin istri satu aja pusing. Apalagi 2 atau 3, kopior. Setan gitu, ngasih awalnya dulu, betul? 5 menit. Setelah itu, seumur hidup. Jadi kopior. Betul? Nah, setan itu. Nah, yang ditanggung Yesus di kayu salib. Ingat saudara, itu juga namanya perjanjian setan. Yang berhubungan dengan kutuk masa depan. Jelas? Berhubungan dengan apa saudara? Kutuk apa? Kutuk masa depan. Hanya hari ke-6. Jelas? Nah yang keempat. Berapa saudara? Yang keempat. Setelah kutuk masa depan. Yang keempat. Kutuk serapah. Kutuk apa saudara? Kutuk serapah. Orang nyantet saudara itu mantrai, itu juga serapah. Nah, seorang ibu, nah, marah, jengkel, karena anaknya nuakal, koyo tuyul. Langsung, dia marah emosi, dia kutuk anaknya. Dasar kelakuanmu kayak setan. Kamu jadi setan. Mati pun kayak jadi setan. Terkutuklah kamu. Bangkrut, sial seumur hidup. Itu serapah. Sang ibunya marah, jengkel, disumpahin. Itu kena tuh anak. Anak itu kerja apapun, pasti bangkrut, sial. Itu serapah. Makanya seorang ibu jangan nyumpahin anaknya. Tahu, enggak dengar, jadi perawan tua, kawin aja susah. Nah setelah enggak nikah-nikah sampai 50 tahun, bingung ibunya, betul? Dia nyumpain sendiri. Nah, Yesus di kayu salib juga mematahkan apa? Kutuk serapah itu. Jelas? Mematahkan apa, Dada? Kutuk apa? Serapah. Nah, orang bikin bangkrut orang pakai mantra. Namanya mateni sandang pangan. Bangkrut sial terkutuk. Bangkrut sial terkutuk. Dukun yang ngucapin itu serah. Makanya dukun tak ngutuk diucapkan. Tidak mungkin ini. Karena lidahnya ada kuasa. Nah, Yesus di kayu salib. Itu mematahkan apa? Kutuk apa? Serapah. Namanya serapah orang-orang kuat. Hati-hati loh ibu-ibu kalau ngomong sama suaminya. Saya kan sebab udah nangani kasus. Ada seorang bapak sering selingkuh. Tapi hebatnya tidak ketahuan. Tapi istrinya tahu dia selingkuh kesini, kesini, kesini. Tahu. Tapi gak bisa dibuktiin. Saking marahnya, jengkelnya. Ibu itu nyumpahin suaminya. Terkutuklah kamu nanti. Kamu main perempuan terus. Nanti kena raja singa. Sipilis. Raja singa. Gitu. Saking marahnya tuh istrinya. Disumpahin. Suaminya. Nggak sampai setahun. Itu istri suaminya kena sipilis. Kena raja singa. Di kemaluannya. Langsung ibunya minta tolong saya. Pak Daud tolong batalin kutukannya. Kenapa? Saya takut ketularan juga. Serapah. Makanya dalam kitab bilangan, Alkitab berkata apa? Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub.
dan tenungan yang mempan terhadap Israel. Arti apa? Mantra tenungan itu serapah. Jadi kalau saudara percaya Yesus, segala kutuk serapah yang ditujukan kepada dirimu itu dibatalkan. Jadi ingat, dalam kekristenan tidak berlaku hukum karma. Jelas? Karena Yesus disalib, kutuk tabur tuai. Akibat anak cucu, akibat kakek nenek atas-atas kita, itu dibatalkan. Nah, termasuk apa? Kutuk apa? Serapah. Nah, kalau jimat-jimat itu kutuk apa? Masa depan. Nah, yang kelima, kutuk perjanjian setan. Nah, tadi kakek nenek, sekarang perjanjian apa? Setan. Nah, ini bukan berhubungan dengan anak cucu, tapi dia sendiri pelakunya. Pelakunya yang membuat perjanjian. Nah, seperti saya, mama saya tuh, dia kan dulu dikasih jimat sama nenek saya. Setiap malam Jumat dia mantrai, dan dia ucapkan supaya jimat ini selalu ini, selalu ini, selalu ini. Nah, di situ ada perjanjiannya. Papa saya itu terkena kutukan akibat ritual kuasa gelap itu. 8 kali kaya, 8 kali miskin, 8 kali penjara. 8, 8, 8. Papa saya itu hidupnya dari judi. Judi. Nah, orang judi itu juga ada kutuknya loh, Dara. Ingat, judi itu ada kutuknya juga. Papa saya sebelum mati dia pesan sama saya, bandar tidak takut penjudi menang. Bandar paling takut penjudi berhenti. Selama dia tidak berhenti, tinggal nunggu kalahnya aja. Siapa yang setuju angkat tangan? Yang setuju pernah judi. Betul? Penjudi itu, ingat, bandar itu tidak takut apa, Dara? Penjudi menang. Tidak takut penjudi menang. Takutnya penjudi berhenti. Nah, di tempat perjudian itu juga ada kutuk. Nah, saudara, itu ada perjanjian setan mama saya itu dengan jimat-jimatnya itu. Sehingga keluarga itu berantakan semua. Saya itu miskin. 8 kali kaya, 8 kali miskin. Karena berantakan semua, mau tidak mau, adalah tiba-tiba kakek nenek buyut saya perlu seorang pengganti. Dia milih saya. Langsung saya dikasihkan. Kenapa? Supaya tidak ada beban. Gitu. Jadi saya dikasihkan ke kakek nenek buyut itu supaya tidak ada beban. Nah, saya dilatih di sana. Nah, tapi di situ ada perjanjian setan di situ. Ikatanku kotor. Jelas? Nah, itu yang harus dibatalkan dalam nama Yesus. Sehingga waktu dibatalkan, mama saya bebas dari kutuk. Papa saya bertobat. Nah, jadi saudara, ada namanya kutuk perjanjian setan. Nah, kalau kutuk perjanjian setan ini susah mati. Orang kalau punya jimat, ada perjanjian setan, itu jiwanya, badannya ini disandra. Sehingga rohnya tidak bisa keluar. Rohnya tidak bisa apa? Mati hidup, mati hidup. Dikatakan mati juga hidup, dikatakan hidup tak kayak mati. Nah, Yesus di kayu salib menanggung kutuk ini. Membatalkan kutuk apa? Perjanjian setan. Nah, ini. Jadi saudara yang berhubungan dengan jimat-jimat, setan-setan, dulu punya jimat, itu harus dibatalkan perjanjiannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang kelima. Nah, bagaimana cara membatalkan semuanya? Nah, sudah ikutin saya semua. Ini lengkap. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, ikatan kutuk roh jahat, segala sumpah serapah, segala mantra, segala ikatan kutuk jimat,
atas hidupku, keluargaku, masa depanku, kami hancurkan, kami putuskan, kami batalkan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Amin. Termasuk anak di bawah usia 5 tahun. Ingat. Anak di bawah usia berapa? 5 tahun. Dia ngelihat setan dan komunikasi dengan setan. Itu bukan karunia, itu kutuk. Namanya kutuk keturunan. Dan kutuk perjanjian setan. Itu double itu. Itu harus diputuskan. Itu bukan berkat, kutukan. Anak pembawa sial itu ada. Tapi anak pembawa berkat itu enggak ada. Karena berkat itu dari Tuhan. Amin. Bukan dari anak. Berkat itu dari Tuhan. Anak hanya apa? Sebagai alat aja. Nah, tapi anak pembawa sial itu ada. Jadi begitu anak itu lahir, banyak musibah terus. Begitu anak lahir, tiba-tiba langsung bapaknya mati kecelakaan. Berapa tahun kemudian, bangkrut. Nah, cirinya ada, dia bisa komunikasi dengan setan. Nah, kutuk ini namanya kutuk keturunan dan kutuk masa depan. Nah, ini yang harus diputuskan, dibatalkan dalam nama Yesus. Beda dengan karunia Roh Kudus, didapat setelah bertobat. Itu tidak bisa digunakan setiap saat. Kalau Tuhan kendaki baru lihat. Kalau Tuhan tidak kendaki tidak bisa lihat. Kalau merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Tapi tidak semua manusia bisa lihat setan. Jadi ada dua ini. Ada yang dari Tuhan, ada yang dari saya. Nah, kalau yang dari setan ini harus diputuskan. Karena itu membawa sial nanti. Pak, kalau kakek nenek saya terlibat setan. Paman saya masih terlibat setan semua. Orang tua saya masih terlibat setan. Bahkan jadi setannya. Tapi saya bertobat, percaya Yesus, bertobat. Untuk pembatalan kutuk ini harus bertobat lahir. Gimana saya? Kutuk atas orang tua saudara dan paman saudara dan kakek tetap berlaku. Tapi saudara yang percaya Tuhan Yesus tidak berlaku. Karena untuk pembatalan kutuk ini adalah tergantung iman seseorang. Jelas? 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 Jadi saudara, Yesus di kayu salib bermahkota duri. Dan Yesus disalib dengan darah tercurah. Menanggung segala ku. Nah, kutuk-kutuk inilah. Jadi kutuk tabur tuai, kutuk masa depan, kutukan serapah, kutukan perjanjian, nah dibatalkan dalam Yesus. Jadi sekarang saudara, begitu engkau bertobat lahir baru, segala kutuk keturunan, segala ikatan kutuk, ingat tidak ada hukum karma, sudah dibatalkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, sekarang tanya jawab. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini, kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini.
Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2, mahkota kemegahan. Diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3, mahkota kebenaran. Diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4, mahkota kehidupan. Diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5, mahkota kemuliaan. Diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2:5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4:7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa.
maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan, dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.